Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi bersama Cik Cam. Hari ni Cik Cam nak tukar minyak minyak gearbox auto Azza dan oil filter dia sekali. Nak tukar ni Pro 2 ni 2 botol. Ni lagi 2 botol. 2 botol ni jenama Pro 2 ATF auto punya. Ni tadi dah jack, tak tunjuk lah. Kalau senang je. Ni macam dah buka dah tadi ni, dah drainkan minyak enjin, minyak gearbox dia. Ni rupanya dia ada 11 skru, 11 nut. Skru nut saiz 10. Saya nak buka semua. Ni rupa dalam dia. Itu dah pergi kedai spare part, minta dia punya gasket dengan oil filter gearbox auto ni Azza. Tapi kedai spare part tu kata tak boleh nak bagi. Dia kata ada macam-macam jenis, model baru, model dekat tahun 2010 pun dia macam tak komedian nak bagi kan. Nanti dia kata nak kena datang balik lah. Sekali tu dia suruh buka juga. Ini yang buka juga ni, tapi belum beli lagi. Buka, nanti nak pergi kedai spare part nak beli. Ni tengok minyak gearbox dia kemai hitam lagi, kotor dah. Daripada merah, warna merah tukar jadi warna hitam. Ni pakai ni selamat sikit. Lepas tu mana kita tadi? Ni dia. Ni dah buka dah. Tutup ni pasal dalam ni minyak dia melempar-lempar. Sumbat dengan tisu. Ni boleh. Ni lah nak kena pergi bawa ke kedai spare part kan. Ni gasket dia. Gasket dia. Sebab kita nak betul-betul confident lah bawa je pergi kedai spare part. Okey, Cik Sam nak pergi kedai spare part dulu. Nak pergi beli lah. Nanti nak pasang balik. Okey. Jumpa lagi. Okey lah, siap nak pergi kedai beli. Pergi kedai spare part nak beli oil filter auto. Pagi ni nak pergi naik Yamaha NMAX. Lama dah tak jalan dah, berhujan panas. Kat rumah kampung ni tak ada garage. Sial lah dia NMAX. Okey, gerak dulu. Okey, gasket dah ada, filter dia dah ada. Mari kita pasang. Mari kita tengok. Susahlah. Garas tak ada, buat kat tanah aje ni. Nasib baik ada tikar ni lapik. Masuk ni ada klip dia ni. Klip ni 1 2 3 tengah. Ni klip dia. Tentukan masuk dekat, takut nanti jatuh. Minyak semua dah keluar. Dalam gear auto ni banyak dia punya tu lah. Ada wire-wire ni, sensitif sangat. Okay, ini tentukan masuk ni, klip dia masuk. Okay, kita pasang. Masuk kan cup, klip je cup. Kan baru kita pasang os penutup dia balik, semua gasket. Okey, dah lekat dah. Tadi saya tadi Cik Cam tolak ni pap, dia melekat ni. Okey, dah fit kuat dah. Okey, mari kita nanti pasang gasket. Ini nak kena lap dulu ni, cuci, tentukan tak ada abuk-abuk. Kena cuci dulu ni semua. Nanti baru kita pasang gasket, kita tutup balik. Okey. Okey, yang ni macam biasa, dia punya apa ni, takungan ni minyak ada magnet. Magnet ni tentu kena cuci ni. Ni banyak abuk kotoran ni, kena cuci, lap ke tisu ke. Okey, nanti Cik Sam cuci ni, baru kita pasang. Okey, Cik Sam dah siap pasang ni semua, dah ikat dah skru-skru dia semua ni. Dah ikat, lap sikit nak tengok kot, takut ada leaking lagi. Okey, nut dia dah pasang. Tapi ada satu benda yang Cik Chan nak share ya. Di sini kalau kita beli yang OEM punya ni,
dia tulis sini kan. Ni perluan MIV auto transmission 1.3, dia kata boleh dipakai untuk azam. Memang dekat receipt dia tulis pakai azam. Tapi tadi dah pasang tu yang bukan ori punya tu, tak boleh nak tutup. Kita tutup OSM tu tak boleh nak apa tu, lubang skru tu tak boleh betul-betul fit. Rupanya cek. Ini yang ori. Yang OEM tu dah pasang. Dia punya ni tau. Benda ni yang bukan ori tu dia panjang sikit. Ni dia jauh sikit, lepas tu dia panjang sikit ni. Jadi tadi dia ambil plier ni potong yang bukan ori tu, potong sikit je, sikit potong ni, baru oilsam tu boleh masuk fit cantik, baru boleh masuk skru. Tidak, lubang skru tu tak boleh nak ikat. Itu yang Cisha nak share lah. Kalau siapa beli yang bukan ori punya, dia mesti ada masalah, tak boleh nak apa. Dia punya puncanya ini je. Dia punya ada lebihan ini. Potong sikit, okey, cantik, boleh masuk. Okey ya.